Satpol PP DKI Jakarta kembali merazia warung makan yang menyediakan fasilitas makan di tempat. Di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pagi tadi pemilik warung makan yang melanggar langsung dikenai sanksi denda. Razia warung makan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dilakukan karena masih banyak yang melanggar aturan PSBB. Fasilitas makan di tempat kini dilarang sesuai peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020. Pelanggar diancam denda sebesar 5 hingga 10 juta rupiah. Kalau untuk usaha itu ya udah pasti sepi, Pak. Bawa penurunan, Pak. Udah bagus sepi. Iya. Terus ini kenapa masih ngelayanin sih, Bang? Emang permintaan dari pembelinya apa gimana? Kalau dia makan di sini sebenarnya sih udah sedikit sih, Pak. Udah nggak ada kebanyakan yang dibungkus. Ngapain? Kita nggak bayar. Kena ya kan? Ya udah sama-sama enak aja lah. Kenapa masih menyediakan tempat, Bang, bagi ini, Pak? Pembeli? Ya sekarang kalau dibungkus orang jarang beli, Bang. Oh gitu. Ya sekarang orang jarang beli, pendapatan berkurang, emang kita nggak butuh makan. Di Kecamatan Cempaka Putih, pemilik warung makan umumnya tidak mampu membayar sanksi denda. Sebagai gantinya, Satpol PP menerapkan denda sesuai kemampuan pelanggar untuk langsung disetor ke kas daerah DKI Jakarta. Kenyataannya kita melihat mereka tidak sanggup untuk membayar seperti itu. Jadi kita sanksi minimum yang mereka sanggup dibayar, ya kita lakukan pendendaan itu sampai dengan kemampuan daripada seseorang itu. Selain menindak pemilik warung makan, petugas juga merazia pengendara yang tidak menggunakan masker. Pelanggar dikenai sanksi membersihkan fasilitas umum atau denda Rp100.000. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.